Hai guys, balik lagi bersama Kilik Gembel, Gembel Pembasmi Sultan. Hari ini hari Selasa, sekarang tanggal 17 November jam 3 subuh ya guys. Wah, akhir-akhir ini gue lagi sibuk banget guys kantor, jadi kemarin agak lama ya uploadnya ya. Dan juga kemarin akun YouTube gue juga lagi bermasalah guys, jadi mohon maaf atas keterlambatan uploadnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang update di Idle Legends berikutnya ya guys ya, yang gue prediksi harusnya di tanggal 20 sampai 21 November. Tapi di Elora's Red update ini ada delay ya guys. Jadi kemarin harusnya munculnya di tanggal 29 Juli, tapi ternyata munculnya barengan dengan update Seshat guys. Ya terpautnya cuma beberapa hari sih, 29 Juli ke 2 Agustus ya guys, cuma beda 4 hari gitu. Tuh, jadi bedanya cuma tipis ya sama update Seshat. Mungkin karena itu mereka jadi memutuskan untuk delay ya 4 hari gitu, jadi barengan update-nya. Tapi ya sekarang kita berasumsi aja bahwa di Idle Legends nggak ada delay. Kalau misal ada delay ya ditambahin aja guys 4 hari gitu, atau seminggu ya, karena biasanya Idle Legends update-nya itu di hari Jumat atau hari Sabtu. Nanti kita bikin konten sendiri tentang Seshat ya guys. Ditunggu saja tanggal mainnya. Sebenarnya update-nya ini nggak terlalu banyak sih guys. Cuma ada perubahan Reso Crystal ya. Ini sebenarnya juga udah pernah gue omongin, udah pernah kita bahas di konten sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi aja, kita bahas lagi. Karena kemarin juga nggak selengkap itu ya bahasnya ya. Dan ada beberapa hal yang kemarin gue koreksi juga. Oke. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, Kilik doyannya basa-basi dulu. Tapi basa-basi kali ini lumayan bermanfaat sih guys. Jadi gue mau ralat dulu yang kemarin gue ngomong tentang upgrade requirement untuk bintang 12 dan B13. Jadi kemarin gue kasih taunya bahwa sistem yang baru akan mempermudah sekaligus mengurangi bahan yang kita butuhkan untuk naikin ke B12. Tapi ternyata sama aja guys. Kemarin gue ada salah input, gue masukinnya di same element gitu. Harusnya di any element ya, bintangnya 6 gitu. Gue salah masuk di sini. Harusnya masuk ke bintang 6, tapi gue masuk ke bintang 5 di same element. Gitu. Jadi sama aja guys, sama aja. Bedanya adalah kita nggak perlu bikin B10 lagi ya. Kita nggak perlu bikin B10 lagi gitu. Di sini tadinya B10, sekarang kita nggak perlu B10. Tapi kita butuh beberapa B6 dan satu B9. Gitu. Tetap lebih gampang sih. Tetap lebih gampang di sistem yang baru. Karena kita nggak perlu bikin sampai B10. Dan kita bisa nyicil. Tapi ada juga kerugiannya. Kalau misalnya kalian udah kumpulin banyak B10, terus tiba-tiba muncul update ini, ya B10 kalian jadi nggak kepake gitu. Kalau misalnya emang kalian nggak rencana untuk pakai hero itu gitu, antara kalian mesti rebirth gitu, ganti ke hero lain, atau kalian pakai hero itu gitu, lumayan buat bantu arena CS ya, atau mungkin pick championship. Oke, terus yang gua mau ralat lagi, jadi kemarin ada beberapa update yang gua ngomongin. Yang kedua itu tentang ini guys. Ntar ya, gue buka idle. Yang kedua tentang toko set dewa ya, yang baru ya guys ya. Kemarin gue bilang kita nggak bisa beli lagi di toko Nirvana set dewa yang bagus-bagus, tapi ternyata bisa ya. Dan ada beberapa kemarin yang udah kasih tahu gue gitu bisa dibeli. Dan emang bisa dibeli sih guys, bisa dibeli gitu, masih bisa dibeli. Jadi mohon maaf atas kekeliruannya, cuma bagi kalian pasti ada beberapa yang belum bisa beli ini, karena untuk unlock ini kita perlu CP yang lumayan tinggi ya. Bukan CP sih, power dari set dewa kita. Di sini gue udah punya 35.000 CP-nya. Power gue udah 35.000 gitu. Dan dengan 35.000 itu udah kebuka semuanya ya. Udah kebuka semuanya sampai bintang 5 pula. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara kita ngitung kekuatan dari set dewa kita ya guys? Di sini gue punya 17.586 guys. Jadi intinya adalah kita mesti dapetin poin yang paling tinggi itu dengan cara merefine set dewa yang kita punya.
gitu. Kalau bisa dapetin persentase HP atau persentase attack guys. Coba kita coba yang ini ya. Speed sih gue agak sayang sebenarnya sih, tapi coba deh. Tadi kita 17.500an ya guys. Verify lagi, verify lagi. Nah, dapat nih attack percent. Tapi speed gue sayang banget nih. Speed gue sayang banget. Sayang sekali gue korbanin speed ya. Tapi cuma 6 sih speednya sih. Sayang sih. Coba lagi ya. Physical damage ini kan buat si Cynthia nih. Jadi yang gue butuhin adalah attack dan speed sih. Coba ya terus ya. Ayo speed sama attack percent please. Speed sama attack percent please. Gak, capek banget nih. Capek banget nih. Wow, persentase attack mantul. Tapi ntar, tunggu sampai udah lumayan tinggi baru kita lock ya guys speednya. Oke, coba kita lock sekarang. Nah, speed sama attack nih lumayan nih. Lebih bagus dari yang gue punya sekarang. Coba lagi. Oh, lupa dilihat tadi. Power rate 1348 ya guys. Coba kita iniin lagi. Speed CC. Enggak. Yo, attack. Gue butuh attack. Wah, pas banget nih. Pas banget nih. Speed sama attack persentase. Tadi itu kita 1348, sekarang berubah jadi 2262. Oke, jadi kita udah upgrade guys. Coba sekarang kita pakai ya. Ini speedy earring kita yang tadi udah kita upgrade. Jadi tadi gue lupa sih earring ini berapa powernya. Sekarang udah jadi 2262 ya guys. Nah, coba kita ke Heaven Dungeon. Nah, di sini udah berubah dari 17.500 jadi 19.265 guys. Jadi memang dilihatnya itu dari top 5 hero dengan CP tertinggi kita berapa sih total power dari Divine Gear yang mereka gunakan. Gitu. Jadi totalnya gua adalah 19.200. Jadi meskipun gua ini guys, meskipun gua unequip itu tetap akan sama ya ininya. Tuh, highest ratingnya tetap sama karena dilihat dari berapa sih tertinggi yang pernah kita equip gitu di 5 hero dengan CP tertinggi kita. Gitu caranya guys. Oke, gue equip lagi. Kayaknya nanti gue mesti ubah sih. Nanti gue mesti ubah. Apa, gue equip dulu aja. Kurang satu Divine Gear nih. Kemarin ada yang komen ya, untuk membuka semuanya itu kita perlu sampai 30.000 rating guys. Gitu. Jadi mungkin nanti di 30.000 baru kebuka nih set dewa yang bagus-bagus. Kalau misalnya infonya kurang tepat, kalau misalnya kalian tahu berapa skor yang dibutuhkan, boleh komen aja di bawah ya guys. Jadi sementara ini gue akan berasumsi kita butuh 30.000 rating untuk bisa buka semua set dewanya. Itu sampai ke bintang 5 dan sampai set dewa yang bagus-bagus. Kayak set perang dewa, set naga, set heal, set setan, kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke topik utama kita tadi di sini ya. Jadi Reso Crystal. Reso Crystal apa aja sih update-nya? Coba kita lihat di sini ya, guys. Yang pertama itu adalah revisi dari deskripsinya. Gua enggak inget sih sebelumnya itu deskripsinya apa, terus berubah jadi apa gitu. Kayak kurang penting ya. Enggak ada yang bacain juga sih. Coba kita ke nomor 2. Unlock requirement-nya sekarang jadi karakter level 90. Gua juga enggak terlalu ingat sebelumnya berapa. Mungkin di atas 100 ya seinget gue kalau nggak salah ya. Tapi begitu update ini keluar sih gue udah bisa langsung kebuka sih guys. Jadi mungkin bagi kalian yang udah main cukup lama harusnya ini nggak ngefek. Nomor 3 itu adalah Resonance Part 5 hero dengan level tinggi automatically bla 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 before crystal level is unlocked bla 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 lowest level. Oke. Amplification Part unlock setelah 5 bla 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 5 hero ini. Oke. Endowing part, lower level hero, bla 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 bla. Oke, coba kita langsung dari gamenya aja guys ya, biar lebih jelas dan lebih cepat. Yang pertama kita ngomongin tentang tab resonance dulu. Nanti akan berubah jadi 3 tab ini ya guys ya. Yang pertama resonance. Jadi di sini kalau kalian lihat
gue nggak bisa ngubah lagi secara manual hero-hero ini guys. Jadi sistemnya nanti akan secara otomatis ngambil 5 hero dengan level tertinggi kita masukin ke sini gitu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot ubah lagi. Terus kalau kalian lihat di sini ada slot ya, ada slot-slot gitu. Awalnya sih nggak kebuka segini banyak guys. Paling kebukanya seinget gue cuma 1 atau 2 gitu, cuma sedikit. Nah gunanya apa slot-slot ini? Kalau misal kalian taruh hero yang kalian punya di slot ini, maka hero-nya levelnya akan mengikuti yang ini guys. Kalau di sini Poseidon ya level 255 gitu, warnanya biru, dan di sini semua juga warna biru ya. Kenapa? Karena Poseidon adalah bintang 10 di tim gue gitu. Jadi hero gue sekarang terkuat gue adalah 4 bintang 11 dan 1 bintang 10. Meskipun rata tos gue juga level 255 gitu, tapi yang diambil sama ini Poseidon, karena Poseidon duluan yang level 255. Jadi akan diambil 5 hero kita yang terkuat, dan level terendahnya yang akan dijadikan patokan berapa sih level dari hero-hero yang kita masukin ke slot-slot ini guys. Nah slot ini awalnya paling cuma 1 atau 2. Gimana cara unlocknya? Unlocknya adalah dengan menggunakan ini ya guys, namanya apa ini? Coba kita lihat di sini. Atomic Shard guys. Nah Atomic Shard ini cuma bisa dapetin dari satu tempat, yaitu dari ini ya guys. Apa ini, perjalanan atau apa ini, dari Blitz juga bisa gitu. Coba kita lihat di sini. Nah, 2 jam itu menghasilkan 8 Atomic Shard. Jadi satu Atomic Shard itu membutuhkan sekitar 15 menit, guys. Satu Atomic Shard membutuhkan 15 menit ya. Jadi 2 jam kalian akan dapat 8 Atomic Shard. Nah, yang kalian butuhkan awal-awal tuh sangat-sangat sedikit, guys. Paling cuma 10-an, lama-lama jadi ratusan, terus nanti akan jadi ribuan. Gitu. Untuk sekarang gue kalau mau unlock di level bawah ini butuh 2200. Tadinya gue sebelumnya butuhnya 2000. Kayaknya ini akan naik nih, 2200, 2400, 600, 800, dan akhirnya 3000. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah sih guys untuk dapetin itunya gitu. Cuma butuh kesabaran aja untuk dapetin Atomic Shard ya. Oke. Nah, dengan level yang menjadi sesuai dengan hero terendah kita itu sangat-sangat enak sih guys sebenarnya sih guys, karena ini akan membantu kita di berbagai situasi. Yang pertama itu untuk menyelesaikan Element Shrine ya. Yang tadinya kita itu kesusahan, mungkin kita levelnya itu paling bintang 5 itu kan cuma level 100 ya paling tinggi ya, dan kita membutuhkan banyak batu upgrade gitu yang warna ungu untuk bikin jadi level segini. Level 100 sama kita butuh gold, kita butuh potion hijau. Sekarang jadi kita udah nggak butuh lagi guys, udah bisa langsung jadi level yang lumayan tinggi gitu. Enak banget sih guys, ini sangat-sangat membantu. Tapi level di sini tidak akan melebihi level yang mereka bisa capai maksimum gitu. Contohnya kayak si Witch Racun ini. Witch Racun ini bintang tertingginya adalah bintang 5, dimana bintang 5 tertingginya adalah level 100. Dia nggak bisa lebih dari level 100 guys, gitu. Nggak bisa lebih dari level 100. Meskipun si Witch ini kalian taruh di dalam slot tadi, dia nggak akan bisa melebihi levelnya. Sama juga kayak hero-hero yang maksimum itu bintang 9. Kayak contohnya si Ares ini. Ares ini nggak akan bisa melebihi level maksimum di bintang 9. Gitu. Oke, jadi paling oke kalian taruh hero-hero bintang 10 di sini ya. Yang bisa bintang 10. Gitu. Nah, enaknya lagi, jadi hero-hero yang kalian taruh di sini, meskipun kalian udah misalnya sampai bintang 12 gitu, bintang 10, kalian bisa tetap taruh di sini. Kayak contohnya si Ratatos. Ratatos gue sebenarnya level 1 guys. Gue belum naikin level sama sekali. Gue taruh di sini supaya gue irit gold sama irit pot hijau ya. Karena begitu gue taruh sini, dia akan mencapai level tertinggi dari 5 hero terkuat gue gitu. Level terendah maksudnya. Itu jadi oke banget sih untuk mengirit gold. Jadi nanti kalau gue upgrade Ratatos ke bintang 11, dia secara otomatis akan masuk ke sini. Gitu. Terus nanti gue upgrade levelnya, gue naikin levelnya ke 280. Nanti otomatis semua hero di slot ini akan berubah jadi level 280 juga. Bedanya apa? Apakah dengan gue masukin ke sini jadinya gue sama gitu powernya? Jadi 255, apakah gue akan setara dengan power bintang 11? Jawabannya enggak ya guys, dan itu udah dibuktikan sebelumnya. Awalnya gue juga berasumsi bahwa powernya akan sama. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau kalian mau promote, kan di sini ada namanya attack growth ya. Kita balik lagi aja ke spreadsheet ya guys. Jadi kalau di sini kalian lihat upgrade requirement itu kan
setiap kita naikin ke bintang berikutnya itu, kita akan dapat bonus stats ya. Attack 40%, 40%, HP 50%, 50% gitu. Dan seterusnya, hero yang ditaruh di slot itu nggak akan menikmati bonus ini guys. Jadi bonusnya itu cuma dari kenaikan level doang, bukan kenaikan bintang gitu. Jadi hero bintang 5 yang level 255 pasti akan kalah statsnya dengan hero bintang 10 level 255 karena nggak ada bonus dari sini gitu. Tapi tetap aja guys, tetap aja membantu kita untuk menyelesaikan quill element sih menurut gua sih gitu. Jadi oke banget ada slot-slot ini. Oke, jadi kalian kalau misalnya taruh hero apapun di dalam slot ini, kalau misalnya kalian keluarin dari slot itu, kalian membutuhkan waktu 24 jam untuk bisa taruh lagi hero lain di slot ini gitu. Jadi ada cooldownnya kalau misalnya kalian remove hero dari sini. Jadi nggak bisa seenak jidat kalian keluarin, masukin, keluarin, masukin gitu. Kalian mesti berhati-hati ya kalau mau remove, karena butuh 1 hari untuk bisa masukin lagi. Oke, okay? Terus kita masuk ke bagian amplify guys. Jadi amplify di sini kalau misalnya kalian udah pemain lama pasti tahu lah ini apaan. Kita mau amplify hero kita butuh ini ya, pot hijau ya. Tetap sama butuh pot hijau dan waktunya juga nggak ada perubahan. Tapi perubahannya adalah kalian baru bisa melakukan amplify ketika kalian udah punya total 50 bintang ya guys. Punya 50 bintang. Jadi contohnya kalian punya 5 hero dengan bintang 10 itu bisa langsung buka amplify. Kalian punya 1 hero bintang 11 terus yang lain bintang 10 dan ada 1 hero bintang 9 bisa kebuka. Intinya adalah semua hero kalian, 5 hero tertinggi kalian itu bintangnya itu mencapai 50 bintang gitu baru bisa kebuka amplify. Di situ bedanya sih. Sisanya sih nggak ada bedanya guys. Sisanya nggak ada bedanya. Oke, terus kita masuk ke endote ya. Di sini ini sih satu fitur yang gue belum pernah pakai sih guys. Karena menurut gue nggak ada, ya nggak terlalu banyak sih gunanya sih. Mungkin kalian merasa, wah gila gue bisa upgrade hero gue ke bintang yang lumayan tinggi gitu. Gue bisa tes-tes gitu. Tapi gue nggak pernah masukin sini karena hero yang kita upgrade melalui endo ini itu cuma bisa dipakai di luar PvP guys gitu. Jadi kita nggak bisa ngetes melawan orang beneran gitu, dan itu bener-bener sangat fatal sih. Buat apa gue cuma tes lawan bot doang gitu, ngapain? Kan gue maunya gue mau taunya itu kalau ngelawan orang lain itu bagus apa enggak gitu. Kalau ngelawan NPC ya gimana gitu, nggak terlalu berguna. Tapi nggak apa, kita sambil jelasin aja. Jadi kalau misalnya gue contohnya masukin ini ya, masukin si Leviathan ke sini, nanti Leviathan itu bisa menjadi bintang terendah dari 5 hero yang kita punya, yang terkuat dari kita punya. Nah hero yang tadi itu kan gue bintang 10 ya, makanya yang bisa di endo itu adalah mencapai bintang 10 doang gitu. Kalau nanti Ratatos gue atau siapapun yang bintang 10 itu jadi level jadi bintang 11, nanti yang kita bisa endo itu akan jadi level bintang 11 juga. Nah, hero di sini bisa kita modify guys, bisa kita modify. Mau punya bakat apa gitu. Tapi bakatnya yang bisa kita pilih hanya bakat yang kita punya di hero kita sekarang gitu. Contohnya Pan gue punya Swift 1 gitu. Jadi gue di skill Romawi 1 gue cuma bisa pakai Swift karena yang lain itu nggak punya yang Romawi 1 guys. Oke, okay. Skill kedua gue, skill ungu gue, bakat ungu gue ada lumayan banyak gitu, dan gue bisa pilih dari situ. Expert juga sama. Jadi Ratatos gue punya Chain Spell 3. Yang lain hero gue belum ada satupun yang punya level 3 ya selain Ratatos, makanya nggak kebuka gitu. Dan di sini karena bintang 10 adalah level terendah gue, bintang terendah gue dari 5 hero terkuat gue, jadi yang bisa kebuka bakatnya sesuai dengan bintangnya. Bintang 10 cuma bisa buka 1 bakat. Nanti pas gue udah punya bintang 11, dimana semua hero gue paling rendah CP-nya adalah bintang 11 dari 5 hero terkuat gue, akan kebuka opsi untuk masukin bakat kedua guys. Terus nanti bakat ketiga bisa dibuka ketika hero, aduh capek banget ya, hero terendah dari 5 hero terkuat gue itu mencapai bintang 13. Nah, salah satu kenapa gue gak pernah melakukan endo juga karena kita perlu beli resonance ya guys.
Selain kita butuh gold, kita butuh resonance ini. Resonance ini bisa dapetnya dari toko tier ya, di mana kita membutuhkan 5000 poin untuk bisa beli. Sayang banget ya guys ya, dengan 5000 poin gue bisa dapetin 2000 rune essence gitu. Jadi menurut gue sayang banget. Di sini juga nanti gue bisa beli buku merah dan kawan-kawan. Nanti kita bahas di konten terpisah ya guys, ini gunanya untuk apa. Oke, tapi itulah gunanya Endo ini. Gue gak inget sih sebelumnya itu kayak gimana, terus sekarang berubah jadi apa. Tapi ya ini salah satu fitur yang gak pernah gue pakai ya guys ya, karena gue sayang poin sih. Meskipun poinnya ya rasanya mungkin gak segede itu, tapi tetap aja sayang sih guys. Oke, sampai sini dulu mungkin guys penjelasan gue. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum tahu tentang fitur Resol Crystal ini. Ada satu lagi komen kemarin, bagi yang main di private server dan gak main Eloras Raid, mungkin kalian bingung ya, Heaven Dungeon ini perlunya apa aja untuk bisa dapetin bintang 3-nya. Jadi di sini gue bantu ya, gue bantu nih. Kita yang cepat aja ya, nanti kalian bisa pause-pause gitu untuk ngeliatnya. Dan mulai dari chapter 1 ya. Gitu. Apa aja sih yang kita butuhin untuk sampai untuk dapetin 3 bintang gitu. Oke, chapter 3. Chapter 4. Wah, durasi ya guys ya, durasi ya. Tapi konten gue sampai sini sih guys. Jadi kalau kalian nggak butuh tahu informasi ini, ya terima kasih banyak ya udah nonton ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya gue semangat terus bikin konten. Share juga ke teman-teman kalian kalau misalnya ada konten gue yang bermanfaat. Semoga teman-teman kalian yang nonton atau guild member kalian yang nonton akan semakin berkembang dan guild kalian semakin berjaya. Amin. Komen juga di bawah kalau misalnya gue ada salah ngomong, gue ada salah langkah, gue ada salah info. Komen aja di bawah guys. Ya guys, diralat omongan gue. Atau kalian misalnya mau tanya tentang array kalian, kalian mau tanya tentang array kalian, bisa komen di bawah juga. Atau kalau misalnya kalian belum join grup Discord, bisa join aja guys ya, linknya ada di deskripsi. Di situ kita ngomongin baik tentang Eloras Raid dan tentang gue baru ini nih, dan tentang Idle Legends ya guys. Oke, chapter 13. Dan selain Eloras Raid dan Idle Legends, kita juga mainin game lain, contohnya kayak LOL guys. Jadi lagi seru sih, gue lagi nyoba LOL dan menurut gue okay banget sih guys gamenya sih. Sangat-sangat bagus animasinya dibandingin sama Mobile Legends ya, meskipun gue lebih familiar sama Mobile Legends. Ya tapi gue belum main, udah gak main Mobile Legends dari setahun yang lalu sih guys. Oke, chapter 17, kayaknya gue baru nyampe chapter 18 deh. Akhirnya selesai juga. Baru sampai 18.3 ya. Dah, silakan. Oke, thank you banget semua udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.